Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Itu ini yang saya kira perlu kami sampaikan. Mereka meminta ganti kerugian yang merupakan kerugian imaterial nilainya 10 miliar rupiah. Jadi ini sudah berbeda lagi dengan apa yang disampaikan pada pembicaraan awal. Itu yang kemudian yang terakhir, saudara-saudara, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa sebenarnya sebelum ada pemberitaan-pemberitaan yang viral ini, pihak perusahaan sudah mencoba dengan itikad baik menghubungi dan berbicara dengan keluarga Sultan dengan mengutus ya orang yang kalau kami sebut adalah pegawai senior dari perusahaan ini. Akan tetapi sayangnya belum ada kata sepakat tentang besarnya biaya kemanusiaan yang diterima, yang bisa diterima oleh keluarga Sultan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah bukti adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk membantu keluarga Sultan. Jadi sama sekali tidak benar kalau ada cerita bahwa pihak perusahaan mengabaikan ya kehendak untuk bertemu, apalagi kalau dikatakan menghindar dari pihak keluarga Sultan. Bukan juga kami sampaikan apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah supaya terjadi keseimbangan pemberitaan. Ya, karena terus terang kami merasa bahwa cukup kurang berimbang berita-berita yang disampaikan baik dari media online terutama yang kami baca dan juga media-media yang lain. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, dalam rangka mencoba menunjukkan itikad baik dan menunjukkan juga fakta ya dari sisi kami yang sudah dilakukan oleh perusahaan kepada saudara-saudara, maka kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah konferensi pers dari kuasa hukum perusahaan kabel fiber optik yang menjuntai, yang menjerat Sultan Rifat pada Januari lalu. Kuasa hukumnya tadi adalah Magdir Ismail yang menyampaikan bahwa sebenarnya perusahaan ini sudah ada itikad baik dengan menghubungi keluarga korban, namun masih ada nominal ganti rugi yang belum disepakati antar kedua belah pihak. Dan tadi lewat kuasa hukumnya, pihak perusahaan juga meminta agar media massa memberitakan informasi yang juga dinilai berimbang, begitu ya, dengan informasi yang selama ini beredar. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.